pembangunan ibu kota negara baru luar biasa rumit dan menantang. Pasalnya, pemerintah harus tetap menjaga lingkungan, hutan, dan keanekaragaman hayati di Kalimantan Timur. Namun, pemerintah bertekad membangun ibu kota baru dengan masa depan yang modern, berbudaya, beradab, dan mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Titik nol akan menjadi referensi koordinat lokasi pembangunan kompleks Istana Negara dan Pusat Pemerintahan. Sedangkan untuk perkembangan pembangunan selanjutnya, dilakukan secara bertahap di Penajam, Kalimantan Timur. Pemerintah menyiapkan pembiayaan dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia di Kalimantan Timur. Anggaran belanja modal APBN jadi opsinya. Pembangunan Ibu Kota Baru menjadi salah satu bagian prioritas dalam merancang APBN 2022 dan pemerintah mengalokasikan pembiayaan pembangunan Ibu Kota Baru dalam APBN khususnya untuk periode 2023 hingga 2024. Ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kunjungannya ke jembatan terpanjang kedua yang menjadi salah satu akses penghubung menuju Ibu Kota Negara Baru yakni Jembatan Pulau Balang di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada Kamis 6 Januari 2022. Sri Mulyani menjelaskan pembiayaan atas pembangunan Ibu Kota Baru dirancang dengan cermat agar APBN tetap terjaga. Kebutuhan anggaran pembangunan Ibu Kota Baru pada 2023 dan 2024 disesuaikan dengan rancangan APBN. Selain itu, pembiayaan Ibu Kota Baru juga disesuaikan dengan kebutuhan penanganan COVID-19, pemulihan ekonomi, perlindungan sosial, dan mengantisipasi gejolak global. Sementara itu, pemerintah dan DPR sedang membahas rancangan Undang-Undang IKN. Mereka juga meminta pandangan dari sejumlah pihak dan masyarakat luas.